Ya udah nih. Ya kan, nggak usah minjem, pakai aja. Beneran. Oh, beneran. Terus? Ya udah, tapi ayo kita gitu. Mau kan? Yaudah. Ya udah, sok tuh. Mau di sini atau di kamar? Tapi enak di sofa sih. Sini. Aman sepi ini, yuk guys. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Untung aja udah deket dari rumah, cuy. Ini ada tamu nih di rumah gua, jangkrik tenan. Oke, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gua, Ali Setir Mantap Vlog, cuy. Ah, jangkrik. Oke, mari kita pulang, cuy. Hey, ya spion lupa. Masukin aja sini ya. Oke, cuy. Spion ini motor ini nih. Karena tadi habis COD motor gitu, cuy. Ya walaupun maaf-maaf gitu 150 ya. Maaf nggak mampu gue beli yang itu, cuy. Ya buat pengganti RC gua aja sih, karena belum kelar-kelar gitu RC gua tuh di bengkel tuh, cuy. Pusing mikirin RC, ditambah kemarin mau nikah, ngasihin undangan katanya mau nikah nggak jadi, terus cuma ngeprank doang gua, terus taunya sama si Ucok di Pohon Jati gitu. Bingung gue mikirin bucin, apalagi si Nada ya kemarin ya, cuy ya. Katanya sama udahnya sama gua, ternyata masih sama cowok lain di dalam kosannya gitu. Emang cewek tuh nggak ada yang ini, cuy. Payah, tapi nggak semua cewek sih, mungkin gue belum nemuin aja gitu, cuy. Oke, cuy. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan urusan kalian semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, cuy, ini gua kasih nama apa ya motor ini ya, cuy ya, karena gua ini lagi kabut aja tadinya gitu. Apa banyak pikiran, RC belum jadi, ditambah kemarin kan motor trail gue habis crash gitu ya, tapi nggak sempet gue vlogin sih ya, cuy ya. Jadi gue kali ini belum upload, jadi gue bikin video aja iseng gitu. Nih bawa jajan cemilan buat di rumah lagi. Oke, cuy, gasken. Berat banget lagi. Oh, pantas gigi 5 aja. Jangkrik belum adaptasi nih sama motor. Oke, cuy. Nama yang keren buat motor ini, cuy. Komen di komentar ya, cuy ya. Oke, mudah-mudahan nanti RC gue cepet jadi gitu, cuy. Ini buat pengganti sementara aja. Kalau enaknya dipakai terus, kalau enggak ya dijual. Atau nanti buat giveaway kalau gue udah nyampe 1 juta subscriber, guys ya. Makanya gue dukung terus lah Ali Zetir Moto Vlog gitu, cuy. Ya meskipun vlog-vlognya nggak berfaedah gitu, cuy. Cuma seputar kehidupan gua terkadang gitu, cuy. Perjalanan cinta gua gitu, cuy. Tapi gue tuangin di YouTube aja gitu. Ini kira-kira ini siapa? Tahu-tahu ada datang ke rumah gitu. Entah siapa gitu ya. Si Kiki kayaknya mah. Tadi bilangnya Kiki, Kiki siapa dah? Kiki banyak teman gua, cuy. Oke, cuy, gue pulang dulu ke rumah. A few moments later. Oh, ini nih motornya nih. Oh, itu orangnya udah di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Udah susah ya, gerbangnya belum dibuka yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, yang krik. Heh. Kirain siapa? Sehat, Ki? Mas Penya enggak ikut? Enggak, itu dia. Jelasin gimana? Emang ada apa lagi sih? Minta tolong. Minta tolong. Minta tolong apa? Ya udah masuk dulu aja deh. Tapi udah malam, gak apa-apa deh. Hah? Ini habis ini beli kuda lagi. Soalnya ini apa namanya? RC-nya belum jadi-jadi. Ya udah, yuk masuk yuk. Aduh, capek juga gua. Waalaikumsalam. Aduh, jangkrik ya. Tadi nunggunya lama? Lumayan. Ya udah minum dulu nih. Aduh, jangkrik dah. Untung aku tadi beli minuman. Yang ini aja dah. Ini buat gua. Gimana sih? Oh iya, minum dulu aja. Jangkrik dah. Takutnya kelamaan tadi aku ngebut. Aduh, jangkrik. Hardang aku. Sendirian aja.
Oh, kirain sama itu pacarnya. Enggak, ini justru aku mau itu, mau gimana? Minta tolong. Minta tolong. Buat? Mau minta tolong, aku mau pinjam uang. Pinjam uang? Emang buat apa? Keperluan apa? Buat gantiin uangnya Mas P yang kemarin aku pinjam. Oh. Pinjamnya berapa? 3 juta. 3 juta. Mau pinjamnya 3 juta. Iya. Alah, gitu ya. Aku bisa beli motor, tapi ada sih. Tapi gini aja deh, gak usah minjem. Terus? Kan gue sepi. Lagian lu tahu gak sih, gue kan dihianatin terus tuh sama yang PDKT sama gue. Nada dihianatin, apalagi sama Monica. Udah ngasihin undangan, udah minta maaf, mau bunuh diri, lagi-lagi sama si Ucok di kebun. Gue jadi gatel gitu. Mending lu sama apa aja dah, gak usah sama MPG official. Kenapa kok senyum? Mau. Hah? Mau. Mau. Kan aku lebih banyak duit. Jangan. Enggak ding. Enggak. Canda. Kamu minjem duit gak? 3 juta. Iya. Yaudah gak usah minjem nih, aku ini aja deh. Tapi gak usah jadian sama gua. Gue kan abis capek tuh. Abis coba motor, terus ambil motor ini sana sini gitu. Lu mau enggak gitu? Gue kasih gratis 3 juta tapi pijitin gua gitu. Di sini aja gitu. Kan umpung rumah gua sepi, tinggal sendiri gitu. Kayaknya enak tuh uangnya nih. Biar enggak, biar pasti aja. Tapi lu jangan bilang sama Mas P nantinya. Hah? Gue mikir lah. Enggak. Iya, mau enggak? Tuh banyak kan uangku. Mau enggak gitu? Hah? Gak usah minjem kalau di gua mah. Tuh. Rrr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 
sini. Lu enggak usah minjem. Gue kasih. Kan lu mau tadinya ngomongnya bilangnya 3 juta. Kalau lu mau kasih 4 juta dah. Buat lu 1 juta buat keperluan itu lu gitu. Hitung-hitung buat bayarin kos Monica. Dulu mah gua aja terus bayarin kos Monica, tapi malah hianat sama yang lain. Jangkrik kan? Emang perempuan kayak gitu ya? Tergantung. Kamu enggak? Enggak. Enggak. Ilmu enggak? Iya, Deng. Hah? Mainnya di kamar. Mainnya di kamar, jangan di sini. Terserah. Atau di sini aja. Ya udah nih, aku kasih 4 juta aja ya. Aku hitung atuh. Susah hitungnya. Nih. Kebanyakan ya mas. Kebanyakan, kurang kali. Beneran ini? Hitung coba berapa. Kalau lebih buat kamu, kalau kurang bilang. Berapa itu? Oh belum selesai. Kurang enggak? Cewek kalau ngitung duit cantik banget ya. Udah. Lebih? 4 juta. Hah? 4 juta. Lebih enggak? Masa pas? Nah, itu jatuh loh. Masih banyak nih, kalau kamu mau ya ayo. Udah, ini aja segitu aja. Mau pergantiin. Pergantiin. Ya. Emang kamu minjem di Mas Pe? Iya. Kok pacar sendiri kok minjem bukannya ngasih? Iya kan aku nggak enak, dia nggak ngasih. Cuman akunya nggak enak, pengen aku kembaliin. Oh. Ya udah kan kamu udah di itu. Udah itu nggak usah minjem deh. Terus gantinya? Udah. Hah? Gantinya? Gue lagi pusing nih Ki. Terus? Mau enggak? Satu malam ini aja, motormu masukin umpung sepi di rumah gue gitu. Kita di sini aja tuh kayak gitu tuh, yuk. Beneran ya? Mau enggak? Boleh. Hah? Boleh. Bener. Buka dong pancinya.
buka dong mancingnya biar sat-set gitu. Ya astagfirullah. Astagfirullah kenapa? Aduh, kenapa ih? Enggak, aku setia tau sama Mas Pe. Gak mau. Setia sama Mas Pe, karenanya lu butuh nih. Iya gue butuh, tapi kan gue minjem. Gak usah minjem, nanti balikinnya mikir pusing gitu. Enggak, setia, setia, setia. Setia itu setiap tikungan ada bro. Duh yang Frida. Udah mending ini buat lu. Nanti satu malam aja sama gua di sini. Ini otong gua udah berdiri. Oh enggak. Enggak. Aduh, jangan Frida. Kasihan Mas Fe. Aku tulus sama Mas Fe, Mas. Tuh, kok tulus kok diambil? Oh iya. Jangan Frida. Mau enggak? Enggak. Enggak. Ya udah, jangan Frida. Enggak. Aku pinjem aja. Gue bercanda ya sama lu ya. Jangan bilang Mas Fe lo. Asli gue bercanda nih. Nih pakai aja. Nanti kembalinya kapan aja. Beneran Mas. Uh-uh. Tapi ingat dikembaliin, namanya utang. Tapi gue gak mau nagih. Pasti. Yang tadi bercanda kok ya. Aku ngetes kamu aja, kalau kamu mau ya gak mungkin. Kan kamu pacar Mas Pe, teman gue. Oke. Yaudah, minum dulu tuh. Kenapa makasih. Sih? Hah? Makasih. Makasih kenapa anjir? Terhura. Terhura. Terharu. Jangan Frida.